lassen, deswegen, dass Sie mich vielleicht noch mal in einem Monat oder nochmal daran erinnern. Ist ja schon Bescheid sagen, das ist einfach lang. Ja, dann werde ich das beauftragen, den Wege leiten. War auch nicht, dass die dann aussehen, dass sie ein Problem hatten. Nein. Sie haben ja alles auch dokumentiert, Probleme, genau. Das sind ja dann die entsprechenden Sachen. Nicht, dass das irgendwie ein Problem bekommt. Nein, nee, lagi ngomong sama yang punya rumah. Ich habe gesehen ein paar, aber ich glaube, sie haben schon beseitigt, ne? Wo? Was? Am Fenster. Tengok tuh. Rani tengok. Ligat dia, dia ligat. Ini rumahnya. Ini pemandangannya. Ya. Hari ini terima kunci, alhamdulillah. Ini balkonnya. Ya. Ini. Ini tetangga Bunda. Ya. Itu tetangga Bunda itu. Ya Allah, tetangga Bunda. Nanti kita ngantar-ngantar makanan ya. Lebaran ya. Ya. Tetangga Bunda. Tuh. Bunda lantai 4, ya Allah ngerinya Tuhan. Da sehen Sie. Ja. Das ist nur. Nanti Bunda kasih apa sini ya? Itu tetangga Bunda itu. Ya. Tetangga Bunda. Ya, pagi-pagi Bunda nanti bangunin orang sahur lewat sini ini. Nih, Bunda tidurnya di ruangan tamu aja. Ya. Enggak mau di kamar. Kamarnya buat naruh-naruh baju. Ini buat kulkas. Ini dapurnya. Oh, ada pintunya juga ya. Rani, warum das so? Ini kenapa susah begini? Bilang pintunya kenapa tutupnya susah bener? Ach so. Tür ist normal, kann man nicht schließen? Das ist das Problem, das ist wir können mal gucken, dass ich den Tisch nach einkomme. Apa itu dibilang kenapa? Apa ini ya? Ketebelan ya. Wenn er weg ist, würde es nicht so sein. Verstehe. Aber können wir aber so offen lassen, ne? Sie können ruhig offen lassen, so gesagt, ne? Also. Oh ya udahlah. Ya udahlah. Jadi hari ini jangan. Einen Moment, ich will mal gucken, sind Sie schon bei mir drin oder noch nicht? Gede ini rumahnya. Puas jalan-jalan. Nanti TV-nya sebelah sana, ya. Itu balkonnya. Bunda tidurnya ngadapnya ke sini, ya. Kamarnya di sini. Kalau bunda capek tidur di kamar, ini kamarnya. Apa kamar tapi kamar kali ya? Rani, masa kita nggak beli sofa sih? Berarti kalau kita beli sofa, coba itu taruh dalam sini dong. Ya udah, biar dia urus dulu masalah semuanya ya. Kita nggak usah banyak cerita dulu, kita diam dulu di sini. Ini batu apa kayu sih? Batu ya? Hah? Oh, ini batu. Pantesan dingin. Rumahnya anget bener. Rumahnya anget. Ya. Gak bisa julid orang lewat lah bunda ya. Gak bisa. Gak bisa bunda. Apa yang mau dijulitin? Paling nengok pohon-pohon orang. Tetangga lah dijulitin. Ngejulitin tetangga gak mungkin lah ya. Masa bunda ngomongin tetangga? Ya tapi gak apa-apa pemandangannya kan. Gak apa-apa pemandangan. Sembari nengok-nengok gitu. Nanti kereta api lewat gitu kan. Itu kereta api Medan Belawan. Itu kereta apinya. Ritungnya tuh Surabaya, Malang, Cirebon, Bandung. Tuh. Ntar lagi kereta api lewat, ntar lagi. Kok gak ditutup sini? Aduh, dingin banget. Ntar bunda nanam bunga ya. Kita nanam bunga di situ. Aku menanam cabai, tomat, kangkung. Ya.
pokoknya Bunda mau beli pot panjang gitu. Potnya panjang gitu begini ya. Potnya panjang ya. Aku mau beli pot panjang, aku mau tanam sayur. Dari sini aku tanamin pot ya. Jadi Bunda sampai gini doang ha. Gitu. Jadi enggak bisa ke sana aku ya. Aku mau tanamin pot sampai sini ya. Tomat, kangkung, bayam, apalagi kol. Petani aku di sini petani ya. Bunda mau petani di sini ya. Das hier, das ist das Internet. Internet? Ah, okay. Das ist Internet, das ist Glasfasernetz. Ach so, das ist Internet. Ja. Glasfaser ist das. Sie haben aber die Telefonlose, Sie müssen glaube ich hier draußen. Oh, ini Internet. Nein, nein, aber wo Sie vor. Ini Internet. Passwortnya mana? Das ist jetzt. Ini udah ada internetnya. Oh. Nanti pokoknya Bunda mau bertani, ya. Sini bagian tomat-tomat sama timun. Sini sawi, tuh kereta api tuh. Tuh kereta api tuh. Mau kemana kalian? Hah? Ke Solo? Halo? Ya Allah, nengok kereta. Rumah Bunda depan kereta api, ya. Tanah Abang. Tengok tetangga Bunda tuh. Ih ribet kali punya rumah itu, mereka bertetangga satu halaman loh. Apa enggak tuh kereta api juga itu. Itu kenapa satu halaman tengok rumahnya tuh ha. Tengok itu. Apa enggak berantem itu kalau punya anak? Yang itu berapa rumah tuh? 1 2 1 2 3 rumah loh. Ya Allah Tuhan. 3 rumah satu halaman. Alamat. Ya. Jadi nanti Bunda menanam sayur ya. Di situ kangkungnya. Ya, di situ pokoknya Bunda nanam sayur. Ya. Setiap kali Bunda beli, nanti Bunda mau jadi Bunda mau berkebun-kebun. Ini sekarang rumah Bunda ya, ini rumah gue. Ini rumah Bunda ya, rumah Bunda. Terima kuncinya ya. Lihat, buka mata kalian ya. Buka ya. Kuncinya sudah milik hak gue. Ya. Semua kunci ada yang kunci tuh, kunci surga, kunci kuburan, semuanya ada ya. Gak boleh nampak. Ya, nyata ya, nyata, nyata depan mata ya, nyata ya. Kunci ini untuk memasukin ke mulut-mulut yang teriak-teriak ya. Lama kali pun si Rani ini. Bun, kita lihat helm dulu ya, dia mau ngasih lihat helmnya. Untuk apa? Kasih lihat aja, harus dong. Ih, nolong capeknya Bunda. Kita bisa naro bareng sini. Kita onsa zamilasin, ha? Ya, jangan susah, saya ganti ke wonung, ha? Katakan apa katanya? Kan kita udah punya ini udah wonung kita, udah punya. Oh iya, ini katanya rumah Bunda gitu. Ya iyalah katanya gitu, taruh barang di sini lah ya. Yuk kita ke bawah yuk. Gelarnya di mana paling bawah? Ini tetangga kita ya. Lantai berapa Bunda? Lantai 4. Soalnya paling bagus ya. Tuh depannya itu universitas ya. Jadi Bunda menyembunyikan alamat Bunda, ya tidak boleh ada yang tahu, ya tidak boleh ada yang tahu. Kok lama kali sih Rani, ah, ya. Oh ada teh anak-anak di situ. Maaf ya. Tuh. Jadi kalau kayaknya Bunda tuh kalau belanja nggak boleh banyak-banyak, harus dikit-dikit dulu. Ya, ya. Hari Senin Bunda libur, Bunda baru beli belanja ikan, ya. Dari sini lebih dekat ke toko Asia Besar. Mana sih? Mana kelernya? Tempat naruh barang ya. Ada yang tahu kan alamatnya susah ya, susah. Ini, inilah.
kan manajer bunda. Untungnya punya manajer orang Jerman. Ini basementnya. Ya. Tapi nggak boleh taruh mayat di sini kan? Rani, orang meninggal nggak taruh mayat di sini kan? Ya. Aku udah punya rumah pribadi dan jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Aku udah punya rumah pribadi ya. Dan jangan ganggu aku, ya. Aku nggak suka diganggu dan diusik, ya. Nggak suka, ya. Jadi udah nggak perlu nolong-nolong lagi lah ya. Bila perlu aku bayar, ya. Makasih buat Sari, anak bunda. Makasih banget, ya. Makasih banget Sari ya, anak bunda. Muah. Capeknya lantai 4. Udah lama bunda kok nggak nenek tangga gini rumahnya lo. Alhamdulillah ya bunda, iya bunda ke Ponogoro. Di sini pun nggak bisa julid. Udah gak ada julid-julitan lagi lah. Bunda dapat semen sendiri, pasang fly fox bung. Iya, pokoknya nanti bunda pasang semuanya. Aku mau pasang YouTube, ya. Nanti bunda pasang internet. Aduh. Sekarang siapa yang mau ke rumah bunda, boleh tidur di rumah bunda. Tapi harus aku seleksi, ya. Tidak ada lagi yang boleh mengusir-usir, tidak ada. Rumah atas namaku dan namaku terpampang, ya. Jadi 1000% aku tuan rumah. Aku tuan rumah. Aku tuan rumah. Siapa yang boleh masuk, siapa yang kuusir. Ya, aku tuan rumah. Siapa yang boleh masuk, siapa yang aku usir. Kok lama kali Rani, ha? Lama kali Rani itu, ah. Kuncinya di, soalnya kuncinya dibawa dia, nggak dibawa bunda. Kuncinya sama dia dibawa. Jadi kita tunggu Rani, ya. Aku tuan rumah, ya. Aku tuan rumahnya. Ya. Aku yang berhak segala-galanya. Siapa yang boleh masuk dan boleh tidur di rumahku, ya. Tidak ada campur tangan lagi. Jangan sampai kusiram pakai air panas. Kusiram pakai air panas berkeluar. Ya. Tidak ada yang berhak untuk mengusir tamuku kecuali aku. Aku tuan rumah sekarang. Tuan rumah. Aku nyonyanya, ya. Bener bun, orang songong sekarang tidak boleh masuk sembarangan rumahku. Tidak boleh. Ya. Yang masuk ke rumahku adalah pilihan. Pilih. Suara apa tuh? Yang masuk rumahku adalah pilihan. Ya. Bintang A, mega bintang. Ya. Hanya mega-mega bintang yang boleh masuk ke rumahku. Tidak sembarangan. Seorang rumahku, orang yang masuk rumahku sangatlah beruntung, ya. Jadi jangan mimpi. Lama kali Rani ngapain lagi aja ngobrol, Rani. Gak ada sinyal di bawah soalnya, kalian nggak percuma nggak bisa nengok bunda. Aku bintang tamu ya, Bud. Ini tetangga bunda. Gak tahu siapa isinya, ada orang. Lihat apa aja itu di bawah. Aduh. Udah lah nih. Udah pulang dia? Ya udahlah. Koper ya? Mana? Di
Iya, ini tiga, satu punya bunda, satu, dua, tiga, ini punya bunda. Terus ini, ya, yang ini semua. Enggak, ini dua nih aja doang. Yang foto dua itu. Ini apa lagi? Tuh udah dibersihin. Oh, makasih mana? Oh ya Allah. Oke. Okay. Ayo kita minum kopi dulu lah. Dulu, anu di jalan ya. Udah kasih lihat belum nama apa? Namanya mana? Ini udah tadi. Enggak boleh nampak orang semua ya. Kelingingnya cuma kelinging bunda Korla. Korla, ya. Terpampang ya. Tidak gampang lo meletakkan nama di sini, ya. Perlu proses yang panjang, ya. Kelinginnya Korla. Ada Korla enggak di rumah? Ntar kita dimarahin, digusir pula, dilempar. Dia kan galak-galak juga itu. Oh, katanya ya. Oh, anak-anak itu umur berapa? 6 tahun ya. Oh ya Allah. Masuk dulu. Kita dari sini masuk. Rani masuk dulu. Rani masuk. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuh pintunya. Kuncinya kasih gantungan. Iya. Ya, ini rumahnya berarti tuan rumahnya siapa sekarang Rani? Ya Allah, Frau Korla. Oh gitu bahasa Jermannya ya. Yuk cari kopi yuk. Yuk cari kopi yuk. Ya. Sudah. Buat anak-anak bunda semuanya tolong. Tolong di-share video-video bunda kemanapun. Bahwa bunda kalian, bunda Korla sudah punya rumah sendiri. Suratnya terpampang semuanya. Berkas-berkasnya. Nama gue. Perdamaian ya. Ya Allah, ya Allah. Dari sini dong pengambilannya biar lebih nampak. Gede bener. Ya, dapat rumah yang gede, yang luas. Bisa joget-joget foto model. Ya. Ya, enggak sempit. Ya, enggak ngepepet jalannya. Ya. Kita mau ini apa nih? Kita sana di sini aja deh Rani. Ah, biar enggak dingin ya. Ngapain dobel-dobel ya? Cocok. Iya, lah, iya, iya. Masyaallah. Ah, mau ngapain? Mau disco-disco? Mau joget-joget? Mau nari-nari? Mau dansa-dansa? Mau alipan koktel? Hah? Ayo. Semuanya bisa. Boleh ya. Bunda baletan dong, aku akan baletan. Bunda lompatan dong, aku akan lompatan. Bunda nari dong, aku akan nari. Bunda kopi. Yuk. Bawa apa kita berduit aja. Rani jangan lupa transfer ke aku. Iya. Kan dia juga bentar rumah dia kirim. Ya udah. Ya udah anak-anak bunda. Ayo ucapin terima kasih sama Rani. Ucapin terima kasih sama Mbak Rani. Sama-sama dong. Ya. Dengan senang hati. Terus nanti parfumnya. Banyak kali barang-barang. Kan sekarang udah punya ya. Malah ngasih lihat Bel. Gila kau. Ya. Terima kasih buat Mbak Rani. Rani anak bunda. Anak bunda dia. Udah. Ini tinggal aja di sini. Kan ini rumah gue. Ya. Rumah bunda ya. Rumah bunda ini. Rumah bunda. Ini lampunya enggak bisa gini ya. Pendek. Coba ini lampunya, ada lampunya. Kejutu-kejutu enggak sih gue? Hah? Ya kau jangan pecicilan juga ya. Kejutut lah. Aduh. Jangan aneh-aneh lah. Tuh, nyala pak. Hah? Nyala. Nyala ya? Siapa itu? Dari Brazil. Yalah, mana dia? Masuk lagi. Dari Puerto Rico. Udah dong, cowok. Udah ya. Buka pintunya. Aku mau rebus kita terakhir. Ya.
semua peserta mati aja. Gak usah pakai cara menanggung pemenang ini. Ya, ini dapurnya. Sekarang udah kasih tahu sama kamu. Ya Allah, besarnya nih rumah. Capeknya aku melangkah. Capek bener rumahnya ini loh. Gede kali ini pakai pintunya 2 biji lagi. Ya. Jadi pintunya 2 biji. Ini juga dikunci. Hah. Ini bisa enggak dikunci? Tuh kunci plak di dalam sini enggak? Ah, ini ya. Hai, siapa ya? Siapa sih bising-bising pagi-pagi nelfon gue? Mau ngapain ke rumah gue? Mau ngapain ke sini? Hah? Ngapain ke sini? Bawa apa itu? Bawa salak. Hah? Bawa salak bawa apa lagi? Masuk. Jauh-jauh dari desa cuma bawa pohon. Ini enggak ada. Oh, dia begini juga sama modelnya. Ini kalau misalnya ingetin ya, kalau ini modelnya pintunya ini. Kalau misalnya ketutup, itu udah Bunda udah ketutup pintunya udah. Coba. Coba ketutup. Nah, ini buka ya. Nih, ini sekarang Bunda kelupaan misalnya nih, keretak. Udah ketutup dia. Tuh. Enggak bisa dibuka, tuh. Tuh, enggak bisa. Enggak bisa dipaksa-paksa. Aduh, kunciku ketinggalan di dalam lagi. Kayak mana ini? Aduh, kayak mana ini? Aduh, nah udah gak bisa dibuka ini ya. Ingat kalau misalnya Bunda ada ketutup pintu, kalian gak usah teriak-teriak lagi. Bunda pintunya belum dikunci, gak apa-apa, di sini tuh otomatis. Ini gak bisa dibuka, ini udah diganti kunci baru ya. Tuh ada penglihatnya juga. Nah, dikunci-kuncinya, Rani kuncinya berarti jangan dijadiin satu kalau bilang. Kunci satu. Bawa satu aja. Bawa satu ya. Satu taruh nanti dijadiin satu sama itu. Nanti dulu lah. Ini kunci apa aja Rani, coba jujur. Nih ya. Ini kunci apa aja? Ini kunci. Ini apa bawah. Nih? Ini bawah mana? Paling bawah kalau mau masuk dua ini nih sama ini. Ini kunci mana? Ini kunci mana? Kalau mau buka wonung sama buka keler di paling bawah. Ini keler sama wonung. Iya. Sama. Sama. Ini rumah. Nanti satu lagi dia akan kasih. Ini pos. Yang dua ini pos. Oh ya udah, posnya taruh sana satu deh. Buka aja sekarang Rani, mumpung masih ingat ya. Buka aja satu. Itunya. Buka aja sekarang. Buka aja Rani. Buka aja. Ih, panas sekali rumahnya ini loh. Panas rumahnya ini loh. Nanti kita beli itu ya, beli ini ya. Hati-hati loh, Bun. Jangan apa-apa. Ya. Pokoknya aku bahagia. Bunda bahagia banget, Bunda. Iya dong, bahagia dong. Kan udah punya rumah, ya. Aku punya rumah sendiri, ya. Atas namaku, tuan rumahnya aku. Akulah sang nyonya, ya. Mau ngapain aku? Semua lihat ke aku. Mana yang ngebacot? Mana yang mulutnya sok berserampah? Mana yang sok merasa dirinya Tuhan? Mana yang merasa dirinya Tuhan? Melangkai takdir Tuhan seakan-akan lebih tahu, ya. Lihat dong, mana yang merasa Tuhan yang belum kecemplung api neraka mulutnya. Mana? Oh, nanti kayaknya timpa aja gitu sama karpet-karpet gitu ya. Agak-agak cantik lah nih ya. Nanti Bunda TV taruh di sini, Bunda. Ini internetnya kayak mana katanya internetnya nih? Entar kita harus unmail dan pakai Wilhelmtel. Wilhelmtel? Wilhelmtel. Ganti nama aja gitu. Ya enggak, unmail dari awal bilang kita mau daftar internet atas nama ini, alamatnya ini. Entar janjian dia datang masangin. Oh iya. Internetnya kencang katanya. Kencang dan udah ada boxnya di bawah, kalau kita nyari ambil terbaru takutnya nggak ada, harus pasang-pasang. Jadi gimana ceritanya? Ya nanti kita cari. Oh. Ya udah deh, tugas Rani lah itu ya, anak Bunda yang paling pintar sedunia. Ayo yuk. Cari kopi. Yuk. Jadi buat yang sok tahu ya, dia nggak mungkin. Hei, kau bukan Tuhan. Dia nggak mungkin. Hei, jangan sok banyak tahu. Kau cuma tahu segini dari hidupku, ya? Segini, ya? Dan di Jerman itu tidak ada seperti itu, ya? Jerman itu jangan sok nakut-nakutin, ya? Gue nggak boleh takut-takut, yang kau tahu orang bodoh.
ya. Aku tuan rumah. Aku tuan rumah. Ayo, nanti cari kopi. Sabun deh, ya. Aku harus belanja. Yaudah kita beli sabun, sabun mandi, sabun cuci, mesin cuci juga udah ada, mesin cuci di bunda udah. Pokoknya semuanya udah lengkap, ya, lengkap. Yaudah kita mau jalan dulu ya, bunda mau kemana? Bunda boleh denger musik nggak? Boleh, kayaknya boleh di sini bebas. Di sini bebas denger musik. Temboknya ini nggak sih? Coba sini. Oh, temboknya batu. Tetangga kayaknya nggak bisa dengar ini. Coba nanti Rani. Mana? Bilang mana kita ngopi dulu bilang. Iya. Yaudah. Kamu jelek ya sinyalnya di rumah bunda ya. Ini lancar. Yang di Taubat. Udah jalan atau belum? Belum. Oh ya. Yaudah santai-santai kita ngopi dulu ya Nang. Anak bunda, kita ngopi dulu. Tunggu ya. Ini baru aja beres sama kosmetiknya. Lancar gak internetnya? Lancar. Coba bunda pengen nanya sama kalian. Lancar gak internetnya? Internetnya lancar gak? Ini cuma pakai ini ya. Cuma pakai half. Pakai kuatu ya. Ya. Lancar gak internetnya? Lancar gak internetnya? Kalau lancar internetnya, mudah-mudahan dapat notif. Lancar bunda, lancar bener kan? Ya iyalah lantai 4, gak ada halangan. Ya iyalah lantai 4, kenceng gak ada halangan. Ya pastilah kencang ya. Tengok muka bunda, bersih dan mulus di sini. Ya. Lancar bunda, lah lancar ya. Lancar, ya. Tengoklah Tuhan. Tengoklah Tuhan. Kalian tengoklah Tuhan. Siapa itu? Yuk kita cari kopi dulu ya, tengok. Lancar kan? Kuncinya di bawah. Kuncinya jang. Yuk. Kita mau cari kacamata bunda di mana? Oh ya ada. Ada Rani. Tadi di bawah kayaknya nggak dapat sinyal. Kayaknya lancar Rani. Nah. Jadi kuncinya memang dipisah-pisah satu ya, di rumah. Kamu pegang satu? Iya, ini. Nanti aku jadi satu sama di rumah bunda, tapi Itu kunci apa? Itu ya, kunci wono dua sama kunci bawah satu. Oke. Okay. Ya udah, ke dalam kan. Udah. Ada wono, ada. Ya udah. Ya udah. Nanti kunci, nah yaudah, itu aja. Udah yuk, kita ngopi dulu ya. Boleh gak sih kita ngeliat sambil nengok jalan? Ketawa gak sih alamat kita? Biasanya sih yang kayak gitu-gitu mau tahu aja sih urusan kita. Biasanya dia mau tahu takutnya. Tapi percuma mau tahu pun dia gak, udah gak bisa lagi. Dia mau ngapain? Nomor rumah gak boleh ya, sembunyikan. Ya, jadi nama bunda mana nama bunda? Paling besar tulisannya nama gue. Lihat tulisan bunda, ya. Lihat nama bunda paling besar di antara semuanya, paling atas ya. Nama gue terpampang di situ. Gue ganggu lu ya. Bangun lu, bangun. Ini dia Korla, ini dia. Tuh terpampang ya. Kayaknya Jerman semua deh. Rani, ya. Kok ada rose? Oh dia kan beda. Bunga mawar. Ini apa nih namanya ini? Apa aja nih? Jerman semua nih kayaknya ya. Ini kayaknya ada Rusianya ya. Ini kayak ada Turkinya. Ini Timur Tengah juga nih. Ada. Tapi sisanya Jerman nih. Jerman. Ini Turki kayaknya. Ya udah. Udah. Ya udah ini alamat bunda. Ini rumah bunda, ya. Nih, kalau mau. Makasih surat cinta.
Ini. Ini pos Bunda tengok lengkap ya. Di pos Bunda udah ada namanya, ya, udah ada nama Bunda, ya. Di situ ada nama Bunda. Ya udah.